Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saat ini saya berada di exit tol Banyurejo yang ada di TMP Sleman, dan di depan saya ini adalah calon exit tol Banyurejo yang terhubung dengan simpang susun Banyurejo yang ada di luar Magelang. Jadi untuk exit tolnya berada di Sleman, tetapi simpang susunnya berada di luar Magelang. Proyek jalan tol Jogja-Bawen terus dilanjutkan. Kota yang menjadi daya tarik besar, yaitu daerah istimewa Yogyakarta, Solo, dan Semarang, semakin terlihat akan segera terkoneksi secara penuh. Jadi rencana pembangunan konektivitas tiga kota ini melalui jalan tol yang dikenal dengan segitiga emas ini sudah terlihat hasilnya. Setelah proyek tol Semarang-Solo telah dimulai pada tahun 2009 dan selesai tahun 2011, saat ini pemerintah terus melanjutkan pembangunan jalan tol di wilayah segitiga emas tersebut, yaitu tol Jogja-Solo-Yia-Kulon-Progo dan juga tol Jogja-Bawen. Jalan tol Jogja-Bawen sendiri terbentang sepanjang 75,82 km, berada di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta, memiliki 5 simpang susun dan 1 junction, yaitu junction Bawen, simpang susun Ambarawa, simpang susun Temanggung, simpang susun Magelang, simpang susun Borobudur, simpang susun Banyurejo. Semua simpang susun tersebut ada di wilayah Jawa Tengah, namun memiliki satu-satunya exit tol yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, yaitu exit tol Banyurejo. Exit tol Banyurejo ini merupakan jalur keluar dan masuk ke simpang susun Banyurejo yang berada di wilayah Bigung luar Magelang. Di penamaannya, walaupun lokasi simpang susunnya berada di Jawa Tengah, namun menggunakan nama dari nama desa di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Exit tol Banyurejo ini terhubung dengan akses jalan Tempel Dekso, sehingga nantinya kita bisa keluar atau masuk tol Jogja-Bawen melalui jalan ini. Kali ini kita akan melihat perkembangan proyek tol Jogja-Bawen di lokasi exit tol Banyurejo yang berada di Tempel Sleman daerah istimewa Yogyakarta dan simpang susun Banyurejo yang berada di Desa Bligo, Kecamatan Luar, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri. Oke, teman-teman sekalian, di depannya adalah salah satu lokasi jalur jalan tol Jogja-Bawen di daerah Tempel ya, di dekat SMP Negeri 2 Tempel di depan kanan saya. Ini adalah salah satu lokasi jalur tol Jogja-Bawen, teman-teman. Dan pilar-pilarnya sudah mulai jadi, sehingga kalau yang model melayang gini tinggal nanti kalau sudah ada tiangnya hanya tinggal memasang girder ya. Yang ini yang susah itu girdernya, ini yang perlu alat-alat berat karena tidak mudah ya mengangkat beban bertonton ya. Ya, kita keluar lagi ya teman-teman.
Ya teman-teman, saya saat ini sudah berada di Bligo Magelang ya. Bligo luar Magelang ya. Dan di sebelah kanan saya sana itu nanti kita akan melihat salah satu simpang susun yang ada di luar Magelang ya. Simpang susun Tol Jogja Bawen ya teman-teman. Salah satunya ada di lokasi ini ya teman-teman. Kita akan melihat ke salah satu lokasi ya lewat jalur jalan ini ya. Di depan ini adalah calon simpang susun ya. Kita akan melihat calon simpang susunnya ya. Jadi di sini adalah salah satu, nanti kita akan coba lihat ya teman-teman untuk progres dengan menggunakan drone ya teman-teman ya. Dan ini adalah lokasi yang ada di Bligo luar Magelang ya, seperti ini besok akan jadi simpang susun ya. Akan coba terbangkan drone nanti teman-teman. Kita cari lokasi yang tidak terlalu panas ya. Dan di depan kanan sana teman-teman ya. Kita coba parkir di sini. Teman-teman, dari lokasi simpang susun Banyurejo ini kita akan ke exit tol Banyurejo yang berada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Jadi untuk exit tol dari simpang susunnya exit tol dari simpang susunnya itu berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta teman-teman, tetapi simpang susunnya berada di Bligo luar Magelang. Nah, jadi di luar Magelang ya. Jadi lokasinya itu simpang susun dan exit tolnya itu berada di beda provinsi ya. Oke, kita langsung ke lokasi exit tolnya ya teman-teman. Thank you.
dan teman-teman yang ada di depan saya ini adalah menuju ke exit tol di Banyurejo ya. Jadi ke arah sana itu ke exit tol Banyurejo. Kemudian yang ke kanan ini menuju ke simpang susunnya, teman-teman. Kemudian yang ke kanan sana itu ke arah Magelang ya, nanti dilanjutkan. Kemudian yang ke kiri itu ke arah Ring Road Utara Yogyakarta. Kita akan lurus, teman-teman. Lewat underpass, apa namanya ini? Blok-blok curve untuk lewat ya, teman-teman. Nah, kita akan menuju ke exit tolnya Banyurejo. Teman-teman, di sebelah depan saya ini juga merupakan salah satu jalur menuju ke exit tol Banyurejo ya, yang merupakan proyek tol Jogja Bawen ya, yang sedang dikerjakan. Dan ini akses jalan desanya sudah jadi dan bisa digunakan nih, teman-teman. Dan kita akan melewati pinggirnya, teman-teman ya. Nah, ini di sebelah kiri kita ini adalah proyek mengarah ke exit tol Banyurejo ya, teman-teman. Ini pondasi-pondasinya sudah dibuat juga, dan tentunya ini juga melayang juga ini sepertinya ya. Pakai balok girder juga ya di depan kiri ini, teman-teman. Dan sebentar lagi di depan sana adalah exit tol Banyurejo-nya, teman-teman. Ini masih tinggi sekali ini. Jadi di jalan tol yang Jogja Bawen ini, yang sesi satu ini banyak melewati selokan Mataram, sehingga konstruksinya lebih banyak dibuat melayang ya, teman-teman, di Jogja Bawennya, dan dibutuhkan banyak girder. Tentunya pemasangannya juga menggunakan alat khusus ya, tidak semudah kalau kita menguruk ya. Kalau menguruk, menimbun per tahap, dikeraskan gitu ya, 50 cm, kemudian dikeraskan. Kalau pengurukan ya seperti itu ya, kalau pakai girder harus bikin pondasi dulu, kemudian mengangkat girdernya, memasang ya, kemudian di atasnya apa, dicor ya, rata-rata dicor. Dan di depan kiri ini kita akan ngambil ke arah kiri untuk melihat exit tol Banyurejo yang ada di Sleman ini. Di Sleman daerahnya Yogyakarta. Dan ini di depan saya ini adalah jalan tempel Klangon Seigan Cebongan ya. Jalan raya tempel. Kalau ke arah kiri ini ke arah Jalan Magelang ya. Dan di depan kiri saya ini adalah exit tol Banyurejo-nya. Nanti kita coba ambil drone juga di area ini. Dan di sini besok tempat keluar masuknya, khususnya di exit tol Banyurejo, teman-teman ya. Dan aktivitas di sini juga ada girder-girder yang tergeletak ya. Rencana siap dipasang kayaknya. Dan ini exit tolnya sepertinya lebar ya, jadi ada yang ke arah Jalan Magelang, ada yang ke arah kanan tadi ya. Kita lihat sampai di sini juga ya. Ini pembuatan talut-talutnya juga ya. Nah, ini patoknya sampai sini ya ternyata.